Apa sih pelajaran penting dari debat online kemarin? Sampai-sampai gue optimis banget bahwa ini tuh bisa membantu edukasi masyarakat, terutama yang malas baca buku. Sebetulnya kita udah bahas sih latar belakangnya mengenai masalah ini. Pertama, karena gak semua orang tuh mau baca buku. Kedua, karena semua orang pasti suka debat. Kita gak bisa terus-terusan maksa orang buat baca buku, tapi di mana-mana orang tuh pasti suka sama debat, gitu kan? Jadi sebetulnya ini cuma butuh dorongan dikit, biar kita tuh secara perlahan bisa beralih kepada format debat yang lebih terstruktur dan ada evaluasi. Nah itu yang penting guys, harus ada pembelajaran yang bisa diambil. Nah apa yang bisa diambil dari online debating episode pertama, saat kalian harus menggulingkan pernyataan gue yang kontradiktif? Nah pertama kita harusnya sih sadar, kalau berargumen itu berarti kita beradu kualitas pemikiran kita melalui bentuk retoris. Jadi kita tuh bukan lagi fokus pada siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kebenaran itu selalu multidimensi. Jadi kita harus berfokus pada siapa yang argumennya paling meyakinkan. Nah, gimana cara bikin argumen yang meyakinkan? Salah satunya, bikinlah argumen kalian dalam bentuk yang utuh. Dasarnya jelas, kerangka berpikirnya jelas, kesimpulannya juga jelas. Dan kemarin, gue udah perkenalkan kalian dengan salah satu struktur argumentasi model Tolmin. Pasti banyak yang baru tahu kan? Nah, kenapa gue pakai model ini? Pertama, karena dia tuh punya elemen-elemen yang komprehensif. Dalam artian, elemen-elemennya ini menyeluruh, jadi minim celah. Maka argumen kalian seharusnya gak akan ada yang bolong kalau pakai ini. Terus yang kedua, elemen-elemennya tuh bisa dibedakan secara jelas. Kita bisa tahu kalau data itu bukan asumsi, asumsi itu bukan kesimpulan, dan seterusnya. Masing-masing punya definisi dan peran yang beda. Dan ketiga, masing-masing elemen ini saling terhubung. Jadi secara logis, kalian bisa menguraikan fakta-fakta dengan jalur yang jelas. Nah, kalau struktur argumen kayak gini kalian kuasai, gua yakin argumen yang bagus dan argumen yang jelek itu pasti gampang dibedain. Percaya gak? Coba deh kita bandingin. Kemarin, ada 11 argumen dari para peserta debat, dan ada beberapa argumen yang secara struktur, dia itu lengkap, logikanya jelas, koherensi sama korespondensinya bagus, dan dia juga bisa mengkritisi argumen lawan dengan telak. Oke, gue akan bandingin argumen gue sebagai pihak proposisi dengan argumen terbaik dari peserta debat sebagai pihak oposisi. Singkatnya, gue tuh menyatakan setuju dengan mosi. Kalau diasumsikan di dunia kita gak ada agama, kita tuh gak wajib berperilaku baik. Nah, gue pakai data sekaligus backing dengan Undang-Undang nomor 39 yang akhirnya gue bisa membuat asumsi bahwa hak asasi itu melekat pada diri manusia dan bersifat mutlak. Dan semacamnya ya. Singkatnya gue simpulin berdasarkan kerangka berpikir itu bahwa kita tuh gak wajib berperilaku baik meski gak ada agama. Karena berperilaku dalam bentuk apapun adalah hak dan kebebasan manusia. Nah secara struktur gue ini bisa dikatakan lengkap, tapi memang masih ada beberapa perspektif yang bisa dikritisi, gitu kan? Karena memang tujuannya sih gue pengen kalian sadar dan terpicu akan hal itu. Nah, argumen para peserta debat di pihak oposisi, ternyata mereka bisa bikin argumen yang menurut gue jenius, guys. Secara struktur lengkap banget. Gue contohin satu aja ya, sebetulnya ada banyak sih. Nah, argumen yang ini dia pakai dua data yang berbeda. Yang satu dari Immanuel Kant, dan satunya lagi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J. Nah, saat gue periksa datanya, data ini tuh termasuk tipikal referensi yang sangat bisa melawan argumen gue. Nah, berdasarkan referensi yang pertama, dia menjelaskan peran dari teori ini dan menemukan kaitan-kaitan bahwa hak asasi manusia itu sangat berkaitan dengan kewajiban moral universal. Terus data yang kedua, dari UUD 1945 pasal 28J ayat 2, di situ ditegasin bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan perilaku. Intinya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan hak orang lain yang selanjutnya akan diperoleh keadilan. Nah, dengan data yang sangat relevan kayak gini, ini tuh bakal memudahkan dia untuk membangun pendapat bahwa meski tanpa agama, manusia tetap memiliki moral yang melarang perbuatan merugikan orang lain. Nah, logikanya jadi mulai kelihatan jelas kan? Belum lagi dia juga menggunakan backing untuk memperkuat argumennya dengan teori kontrak sosial yang sangat relevan dengan hal ini. Jadi secara struktural, dia tuh punya pegangan atau dasar yang kuat. Kesimpulannya juga akan sangat meyakinkan. Nah, argumen kayak gini gak mudah dibantah loh guys.
Apalagi dia juga berhasil menuliskan bahwa argumen gue itu punya kekeliruan yang bisa dia kritisi. Jadi ini sih tipe argumen yang bukan hanya kuat guys, tapi dia juga punya daya serang yang bagus. Kalau dalam debat level akademisi, dia ini bakal mampu berbalas-balas pendapat dengan lawan debatnya. Keren guys, kalian pengen gak sih bisa kayak gitu? Tapi memang sih, argumen ini tuh masih bisa kita analisa kebenarannya. Soalnya yang barusan itu cuma sampai tahap kelengkapan struktur. Kalau kita gali lebih dalam lagi, misalnya apakah argumen ini mulai dari datanya, asumsinya, fakta-fakta dalam realitasnya, memiliki nilai kebenaran yang bisa dibuktikan, nah ini salah satu caranya bisa dengan analisa berdasarkan teori kebenaran dalam konteks argumentasi. Teori yang bisa dipakai diantaranya teori korespondensi dan teori koherensi. Nah, berdasarkan teori korespondensi, sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar jika sesuai dengan realitasnya. Dan berdasarkan teori koherensi, sebuah pernyataan itu bisa dikatakan benar jika elemen-elemennya konsisten dan harmonis satu sama lain. Jadi saling mendukung dan gak ada yang kontradiktif. Nah ini kayaknya gue akan bahas di video lain deh. Sebetulnya gue mau aja sih bahas tentang ini sekaligus tentang metode penilaian debat yang kemarin guys. Dari awal gue kan udah bilang kalau kita itu akan mengumpulkan dan menilai argumen kalian. Terus argumennya akan dinilai secara struktural dan akan dianalisa kebenaran argumennya kayak tadi. Cuman karena udah panjang, gue akan sajikan aja hasil penilaiannya untuk sementara ini dalam bentuk tertulis aja ya. Nanti kalian bisa akses di Google Drive atau semacamnya. Tapi belum gue upload sekarang guys, nanti gue update di kolom komunitas atau gue tulisin di kolom komentar sama bagian deskripsi. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari debat kemarin? Kalau lupa silakan ulang video ini lagi dan jangan lupa catet guys atau screenshot bagian-bagian penting dari video tadi. Jadi makasih udah nonton, jangan lupa ikutan debat yang akan hadir di episode berikutnya. Setiap hari Minggu, jangan lupa subscribe dan notifikasinya aktifin ya.